Mau kemana? Kedepan sebentar ya. Udah dong, mau kemana? Ngapain? Aku mau ngambil kerja. Aku bosan kayak gini. Kamu tunggu aja di rumah. Tapi kamu mau kerja ya? Iya, aku yang kerja. Iya, yang aku mau mengandalkan giniku kemampuan. Apa? Kemampuan apa? Mijit lah. Aku mau ngelamar di depan ya lo yang di tempat pijit di depan. Di depan pijit plus plus. Kamu ngapain? Iya makanya kan ngapain? Aku bisa mijit. Jadi aku bisa mijit sambil dapat uang. Nanti kamu tunggu aja di rumah tak kasih uang. Kenapa orang ada aneh-aneh? Namanya juga plus plusnya yang aneh. Gak ada yang menambah waktu. Hai guys, kembali lagi sama aku Mila Fatika. Jadi di video kali ini aku mau ngeprank suamiku. Jadi aku mau bilang aku mau ngelamar kerja, tapi aku mau ngelamar kerja di tukang pijit plus plus karena aku pengen dapat uang sambil mijit orang lain. Jadi gimana kah reaksi suamiku? Mari kita lihat. Yang kabar apa? Sini dong cepet. Apa sih? Ya gak usah ditutup pintunya. Aku soalnya buru-buru nih. Mana kaki ya? Sini, mau kemana? Mau keluar sebentar, aku udah siap nih, udah rapi. Mau kemana? Ke depan sebentar ya. Duduk dong, mau kemana? Ngapain? Aku mau ngambil kerja, aku bosan kayak gini. Ya, kamu tunggu aja di rumah. Tapi kamu mau kerja ya? Iya, aku yang kerja. Iya, yang aku mau mengandalkan giniku kemampuan. Apa? Kemampuan apa? Pijit lah, aku mau ngelamar di depan ya lo yang di tempat pijit di depan. Di depan pijit plus plus, kamu ngapain? Iya makanya kan ngapain? Kan aku bisa mijit, jadi aku bisa mijit sambil dapat uang. Nanti kamu tunggu aja di rumah tak kasih uang. Soalnya aku udah bosan kayak gini yang tunggu ya. Udah kamu mau nganterin aku ke sana apa enggak? Enggak. Aku cepet nak ya. Diam dulu, kamu ngapain sih? Bercanda kamu nih? Ngapain? Aku bercanda, lihat nak ya rambutku udah kayak gini. Ini udah disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Cepet nih yang, anterin aku yuk. Diam kamu nih, cek bercanda. Kenapa sih kamu tuh gak pernah dukung aku yang aku tuh punya kemampuan mijet. Kenapa sih yang, kan apa tua. Kenapa? Marah-marah. Kalau pijat biasa boleh itu, lo pijat plus. Terus di depan bukan pijat biasa. Ya terus kenapa? Apa salahnya? Plus-plusnya yang salah, goblok cek. Gak ada, gak yang salah. Kamu pernah dukung aku ya? Kamu coba, kamu yang kayak gitu. Kamu udah waktu bantuin apa tuang kamu kayak gitu. Cepet lah orang jam 8 disuruh kesana. Aku udah naik-naik kemarin di sana katanya jam 8 disuruh di sana. Kamu kok mau bantuin aku gitu ya? Anterin aku. Tungguin aku di depan sampai aku diterima baru kamu pulang. Ya, kamu tahu pijat plus-plus sama ngapain aja? Iya kan, nambah waktu plus-plus ya. Maksudnya misalnya 20 menit, 30 menit aku pijitin dia gitu. Bener, tak jangka rambut nih. Kenapa orang ada aneh-aneh? Namanya juga plus-plusnya yang aneh. Gak ada yang nambah waktu. Kenapa kamu kolam ya? Cek. Kamu berantakin, gak pernah mau dukung aku sedikitin. Udah lah, aku sendiri aja nih, grab. Kamu ngapain? Kenapa? Iya, yang ini ngapain? Woi, pijat plus plus. Aku capek kayak gini, aku mau kerja aja. Aku bisa ngasih kamu uang aja. Aku mau kerja aja, please. Aku cuma bisa mijit aja. Enak kan mijit aja? Enak. Enak. Aku kan sering ngijitin kamu, enak apa enggak? Enggak ada kamu pernah ngijitin aku. Ih, kamu kok gitu ya sekarangnya? Enggak pernah aku ngijitin kamu. Kamu sakit sadar kamu. Kamu enggak pernah ngijitin aku. Aku sering ngijitin kamu. Enggak pernah. Pernah maksudnya. Enggak boleh. Enggak boleh. Mana-mana enggak boleh. Aku mau. Nanti katanya dikasih baju yang aku kan suka baju yang mini-mini. Aku dikasih baju kayak gitu nanti. Aku sering banget.
Aku tahu kamu bercanda, aku tahu kamu bercanda. Diam sih, mendap sih, ngoyong. Diam. Apa? Aku udah lihat kan kemarin aku ke sana ngeliat orang yang kerja di sana tuh bajunya bagus ya. Mini. Aku suka. Oh, baju yang, kayak gitu. Yang mini di atas paha tuh ya. Ya. Aku juga kesana. Aku pernah sana ke sana. Habis dipijit itu. Apa? Treatment lain. Aduh, apa? Kan dipijat dulu abis itu dibuka bajunya gitu. Itu banyak pijat plus-plusnya, makanya aku gak ngasih kamu kerja di sana gitu. Kok kamu karena tahu bajunya? Karena aku pernah kesana. Engkau gitu ya sama aku ya? Iya, kamu yang gitu sama aku, ngapain kamu kerja di sana? Kalau kamu gak boleh. Terus kenapa kamu tahu apa? Sekarang? Kan? Kapan kamu kesana? Jadi malam. Gak boleh yang, kalau pijat biasa boleh, pijat plus-plus itu gak boleh. Enggak lah kalau pijat biasa, kan uangnya biasa, paling cuma 50 ribu, katanya kalau disana sampai jutaan sekali ngambil kain. Itu pijat plus-plus katanya apa? Kalau pijat itu enak, situasinya dingin. Kalau pijat biasa kan biasa aja yang. Lemesin, kamu pingsan sekarang. Pijat makanya kerja. Makanya aku dari kerja. Karena aku udah bunyi kerja. Iya. Ah, yang kan berantakan tadi aku udah rapi-rapi rambutnya. Diamnya kamu ya, aku mau buat vlog kegiatan terbaruku. Hai guys, jadi aku hari ini apa yang orang aku mau buat? Hari ini aku mau melamar kerja. Kalian temenin aku ya. Masa melamar kerja? Iya. Begin sekali. Aku belum bilang di situ kok aku mau ngamar kerja. Plus-plus. Jangan. Siapa tahu nanti ada yang mau ke sana subscriberku. Nah. Hai guys, jadi kalau kalian mau ke pijat plus-plus kalian. Nah, gitu kayak gitu. Kenapa sih? Nah, aku udah tahu kamu ngerekam. Enggak ada. Aku ngerekam. Aku mengabadikan momen. Ya terus kamu ngapain kayak gitu? Kalau nggak ada kerjaan lain aja, cari kerjaan yang lain ya, apa gitu? Ya. Cari ini ya, mau kerja di gini, tukang HP mau? Nggak. Boleh juga ya, yang sejoget-joget ya? Nggak. Nggak mau ya? Nggak ada ya. Tukar. Nah, udah mau yang ini, mau gitu, mau dulu. Ih, kenapa sih emangnya? Kamu tuh ya sekali-sekali dukung aku. Ya, siapa juga mau ngedukung kalau kayak gitu kerjanya? Ya udah maaf, aku nggak jadi deh kerja di sana. Cuma ya, aku kerja. Kalau aku mijitin kamu, kamu bayarnya apa? Kalau aku mijitin kamu. Kamu kan istriku, ngapain aku bayar kamu kalau kamu mijitin aku? Ya kan aku pengen kerja. Iya, aku bisa ngasih kamu uang, enggak usah kamu kayak gitu sih dibayar-bayar. Udah. Hai guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Aku udah tahu nih prank, aku udah tahuin prank. Ah, terus sana. Beneran, aku udah diterima sekarang nih aku mau berapa? Apa mikir kamu? Ah. Ah, pura-pura nangis tuh. Ingin tetap perhatian netizen. Noh, anakmu yang nangis tuh. Anakku. Aku.